Okay, assalamualaikum dan selamat petang, geng. Hari ni aku macam biasa lah, mancing kat kampung aku. Tu the brother tu mancing main bottom. Aku nak try casting lah. Ikan sungai kot target. Biasa nepok ni ada sebarau, kelah pun ada. Tengah lah. Okay, betul. Oi, dalam oh. Dalam tu. Tak mengarut lah. Dalam oh. Oi. Pergilah balik sana. Dalam tak dalam, balik je lagi pun tahu. Kita tak guna sekali. First cast of the day, air pun laju. Nah, air cantik laju. Laju. Sha-la-la-la-la.
Wah, air pun pusing tau. Noh. Kita pergi kat sana lah, geng. Nak motor pergi sana. Tukar tempat. Cari ikan sebarau. Dia ikan sungai ni sensitif sikit. Dengar bunyi-bunyi je, dia mula lah lari menyorok. Aku tak faham. Relak-relak. Ikan sungai punya pukulan susah sikit lah nak pikat dia. Kat sini tu tak kampung, dia boleh tahu ada ni barau sambar tak lekat kata. Katanya lah. Tapi memang sini memang depot dia. Tapi nak pujuk tu susah sikit lah. Apa, kita cuba. Teski ada. Tak ada, kita balik. Let's go. Petang hari tu, minggu lepas aku pergi, ada yang ikut gewang. Lepas tu sampai tepi ni, dia patah balik. Mungkin dia nampak orang kot. Dia nampak kita punya kelibat lah. Terus dia patah balik. Oh, pandai dia. Kalau ikan sungai, dia punya sensitif dia lain macam sikit. Okay, pot yang kedua, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
air pun keruh sikit. Daripada yang itu kita pergi jenis. Tapi tadi tu aku tak record lah, tak sempat nak record sebab pun dah petang, tak bajet pula. Kali ni kita pergi record, tak tahu ada hasil ke. Mancing sungai tak boleh bising-bising, kena diam, tak boleh cakap banyak. Esok pagi aku nak ikut abang aku, dia ajak mancing belah atas lagi, pot lagi. Dia biasa, dia tahu lah pot-pot ni. Aku pun kurang tahu sikit, mak lama tak boleh rampur. Abang aku dia tahu lah pot-pot. Esok dia ajak pagi esok pergi pot. Pot dia pun dia bawa, tengok hasil dia macam mana esok pagi. Dia punya feel mancing relax, tenang. Orang kata tenang ribut jiwa. Oh, cun-cun tepi batu.
Tak ni memang susah sikit. Tapi kalau sekali dia ambil tu, wah, memang kasar. Tapi nak boleh ambil tu, berpeluh-peluh dulu kita. Ikan toman pun ada kat sini. Kita try kot. Balik atas bagi hanyut bawah. Tengok jadi apa. Kumpau lagi kot. Hari tu kumpau puyuh. Lepas tu repeat balik dapat bau. Janganlah. Lagipun kagil je kan. Kita try. Lama tak try. Kenapa? Ha? Pergilah mandi kat tahu. Nak mandi kat sini? Mandi kat sini, lari ikan. Kat sini kalau guna apa ni? Spoon, kena cenik. Warna gold. Laku sini. Sanyak. Tu ditimbul ngam depan tu. Memang laku sini, kena cenik tu. Warna gold. Aku punya dah hilang, tak tahu tak mana. Lupa. Lampang pun cantik sini. Itu contoh kita tak nak tu. Sampah. Janganlah buang kan. Yang mana kelah tu. Mana-mana tempat lah. Jangan buang sampah. Susah juga nak ujuk ni. Ni aku tukar pakai apa? Savio. Try macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Larilah ikan, patut ikan lagi. Bising.
Nasib baik tak jatuh. Haram. Hai. Boleh nak lebih lah kat aku tujuh lah. Boleh action ni cantik action. Mana ikan ni? Kali empat tu duk redah air, tunjuk hebat jari. Sekejap lagi ke dalam. Macam je lah. Apa yang dia nak tu? Entahlah. Okay lah geng. Okay geng. Ya. Aduh. Okay geng. Okay geng. Okay geng. Lepas sudah okey geng. Okey geng. Sebabnya aku pun kumpau hari ni. Macam apa pukul 7 lah. Macam ni lah. Sungai. Dan dia makan-makan. Dan tak ambil tu. Memang tak lah. Tak ada rezeki aku hari ni. Okey. Esok pagi aku akan bagi satu pot. Nanti aku buat video. Buat apalah Pajero tu. Okay. Kat sini lah trip untuk kali ni. Aku harap korang enjoy eh. Tak dapat ikan macam mana kan. Okay. Tunggu next video. Jangan lupa yang mana belum subscribe, tekan butang subscribe kat channel aku. Okay, thank you. Bye bye. Assalamualaikum.